Bapak Ibu, tamu undangan yang saya hormati, izinkan saya untuk memimpin doa pada hari ini dalam rangka pelepasan peserta didik kelas 12 SMA Negeri 14 Palembang tahun ajaran 2021-2022 yang telah menghubungkan kami bersama orang-orang yang luar biasa hari ini, bersama orang-orang yang mempunyai pekerjaan dengan peran dan tanggung jawab yang besar. Tidak kau dapat kami bersama orang-orang yang selalu istiqomah berjalan untuk mengajarkan ilmu dan bersama-sama. وفي آخرة حسنة وقنا عذاب النار والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Syukur kepada baginda Allah penyelamat umat dari zaman jahiliyah hingga zaman terang-terangan seperti sekarang ini. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru dalam menciptakan generasi-generasi penerus bangsa, jasamu akan selalu kami kenang Bapak Ibu guru. Jasamu akan selalu kami kenang Bapak Ibu guru. Demikianlah kata sambutan yang dapat saya sampaikan itu ada di genggaman kalian adik-adikku dan kepada penerus OSIS serta panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan acara pelepasan siswa-siswa SMA 14 kemarin ini. Kami sangat berterima kasih telah terselenggaranya acara ini dengan sangat meriah. Tak lupa kita curahkan kepada baginda Allah penyelamat umat dari zaman jahiliyah hingga zaman terang-terangan seperti sekarang ini. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, dalam hal ini Wakil Kepala Bidang SMA, yang terhormat Bapak Kasih Pengurus SMA, yang terhormat Pengurus Komite, yang diwakili Sidik, yang saya hormati juga dari Bapak Kapolsek atau wakilnya, khususnya kelas 12 yang dalam hari ini akan diadakan acara pelepasannya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan dalam kegiatan pelepasan peserta didik kelas 12 SMA 14 Palembang tahun pelajaran 2021-2022. Dan juga tadi ada satu acara pelepasan guru SMA 14 yang sudah purna bakti pensiun sebanyak 3 orang. Tadi ada Pak Marwan, Pak Kirno, dan Ibu Erkita. Terus satu lagi tadi alhamdulillah Ibu Dania yang sudah lebih kurang 27 tahun tadi ya sudah mengabdi di SMA 14. Alhamdulillah beliau sudah diangkat menjadi kepala sekolah luar biasa di Martapura ya. Untuk kami sampaikan pada hari ini bahwa anak-anak yang tahun ini akan dilepas itu sebanyak 302. Satu orang meninggal pada bulan Februari. Jadi
sebanyak 301. Dan alhamdulillah 301 itu semuanya lulus. Alhamdulillah yang dialami. Dan di antara 301 itu ada sebanyak 27 lebih kurang 3 tahun kalian menimba ilmu, ya, mengikuti kegiatan belajar mengajar. Walaupun selama 2 tahun kita ada wabah COVID, ya, jadi kalian belajarnya tidak full, ya, di tatap muka di sekolah selama 3 tahun itu. Tapi mudah-mudahan walaupun tidak full, ya, secara dari ilmu yang kalian dapatkan itu dapat bermanfaat, ya, ke depannya. Kami mengucapkan pihak sekolah, ya, mohon maaf apabila selama 3 tahun kita bertemu, ya, kalian menimba ilmu di SMA 14 ada perbuatan atau kata-kata kami yang tidak berkenan sampai total lebih, tapi tetap sehat, mudah-mudahan selama seterusnya sehat dan masih bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Itu juga kepada budanya, mudah-mudahan sukses mengembang tugas di mata budaya itu dan cepat-cepat pindah nantinya. Ya Pak Marcelle, mudah-mudahan nantinya tidak terlalu lama di sana dan cepat ke Kota Palembang. Insyaallah, amin ya Rabbal Alamin. Terakhir mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia dari OSIS, dari guru yang telah menyiapkan acara ini, ya, mudah-mudahan acara ini berakhir sampai sukses lancar, amin ya Rabbal Alamin. Ibu terakhir mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata atau perkataan yang kurang berkenan, pada Allah saya mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu sayyidil amilin wa mursalin wa ala sayyidil amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormati, yang istimewa Bapak Kepala Kantor Pendidikan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili Kepala Bidang SMA, Tuhan yang hadir, Adinda kita tersayang, Adinda Haji Mas Herdata, Sarjana Hukum MSI, ini adalah adik kita, karena pada saat itu orang tua itu sama dengan orang tua kita sendiri. Pada saat tadi guru, saya pernah jadi guru, yang Pak Komandan Kuramil dari Kapolsek, kemudian tadi sebelum kepala sekolah dari Camat, atau mungkin yang hadir dan mengarah, yang hadir kami di sempat menyapa. Tadi kami nanti mengarah rumah kami. Yang kami banggakan seluruh orang tua, wali murid dan anak-anak wali kita bersama-sama selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan buah. Pada hari ini kita diberi kesempatan kesehatan dan juga bisa mengikuti acara pelepasan siswa kelas 12 SMA 14 SMA 14 Pak Ismail, Ketua Komite SMA 14, mudah-mudahan akan diberi kesembuhan dari sakitnya. Dan saya ingat, saya ketemu Amina Masyarakat ini, ketemu orang tua kita. Pembacaan surat Al-Fatihah juga kita tunjukkan kepada almarhum Pak Usaki dengan Ibu Sarah, orang tua kita juga. Mudah-mudahan bulan yang lain ini akan mendapatkan ampunan dosa dan tempatan kalau yang sesuai dengan tempatnya, dan khusus pada Pak Ismail diberikan kesembuhan di SMA Negeri 14 ini. Pada hari ini kita saksikan
di depan ini adalah pelepasan peserta TV kelas 12. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih ingat, rasanya belum lama, 3 tahun yang lalu, Bapak Ibu telah mengantarkan botol kosong. Minta isi di SMA 14, mengantarkan anak-anak untuk dididik, untuk diberi ilmu, untuk diberi pelajaran, dan ibu guru kepala sekolah serta seluruh pegawai di SMA 14 kecuali hanya ucapan terima kasih yang sebesar-besar. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak kami, oleh karena itu tentu kami mohon dimaklumi karena sifat anak barangkali hormat kami sangat maklum. Yang dilakukan oleh Bapak Ibu, kesabaran yang telah ditendangkan telah yang ditahan oleh Bapak Ibu dan menghadapi anak-anak kami. Oleh karena itu sekali lagi mohon ikhlasnya apa yang telah sampaikan dengan perwakilan kelas 12 tadi, mohon izin, mohon doa, mohon dukungan agar kiranya anak-anak telah melepaskan dari SMA 14 dapat berjalan melaksanakan tugas. Mungkin ada yang meneruskan mencari ilmu, mungkin ada yang mencari pekerjaan. Oleh karena itu mohon doanya agar ikhlas untuk memberikan doa dengan keikhlasan ilmu yang Bapak Ibu telah berikan pada anak-anaknya. Pada Bapak Ibu wali murid, kepada Bapak Ibu guru dengan kesabaran karena pandemi COVID yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi 2 tahun berturut-turut kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal bertatap muka atau secara daring, tapi dengan sabar, dengan tabah, Bapak Ibu guru di sekolah, Bapak Ibu wali murid mendampingi anak-anak untuk belajar bisa melaksanakan tugas. Alhamdulillah pada hari ini Ibu Kepala Sekolah tadi sudah menyatakan bahwa 301 siswa semuanya lulus semua. Nah, mari kita semua mengucapkan terima kasih kepada kita. Dari Ibu Kepala Sekolah yang saya katakan tadi 3 tahun lamanya kita titipkan, kita sampaikan di SMA Negeri 14, oleh itu pada hari ini pada saatnya untuk menerima kembali. Oleh karena itu marilah tugas orang tua untuk diri melanjutkan baik itu ilmu pengetahuan maupun mendorong apabila anak-anak kita untuk mencari pekerjaan. Syukur-syukur ada yang menjadi angkatan Polri maupun TNI dan lain sebagainya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf dan kepada Allah kami mengampun. Sebelum kita tutup, kami ada pantun. Pantun kami ubi kayu biji selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta pengurus lain, betul ya.
kebetulan Bapak itu guru senior beliau ini, sama-sama dengan beliau. Jadi kami ini memang keluarga guru. Hadir di sini Komandan dan Rabin, Pak Kawasek, Pak Lurah, selamat datang. Para saya, Kepala Seksi Kurikulum, Pak Dr. Parmin, sekaligus merangkap sebagai Kepala SMA Negeri 14 Palembang. Merangkap-rangkap, belum. Untung tidak merangkap Kepala SMP, belum. Kemudian teman-teman yang baru sudah purna bakti tadi, atau empat, saya ucapkan selamat dan terima kasih atas pengabdiannya selama ini. Baik, Bapak dan Ibu-ibu, teman-teman sekalian, khususnya buat anak-anakku yang baru menyelesaikan sekolah di SMA Negeri 14. Saya tidak banyak, cuma sedikit pesan saya. Seperti kata Bu Nayu tadi, anak-anak sekalian, setelah selesai di sini, jangan tinggalkan sekolah. Jangan lupa dengan sekolah. Karena anak-anak tidak akan dapat melaksanakan, mengaplikasikan ilmu anak-anak ke depan kalau anak-anak kualat dengan sekolah. Ini mah kualat. Kualat artinya lupa. Lupa dengan sekolah. Ingat dengan sekolah. Ingat dengan alma mater. Bentuk nanti kepengurusan. Kepengurusan OSIS. Kepengurusan apa? Alumni. Bentuk kepengurusan alumni. Lihat di sekolah terus. Tahun sekali. Apalagi kita sekarang, seperti tadi sampaikan, sudah 2 tahun ini dihadapkan dengan pandemi, tidak belajar-belajar. Kasihan dengan anak-anak. Kasihan dengan anak. Belajar jarak jauh, Pak Ramil, Pak Kapol saya, Pak Lurah. Kita baik belajar tatap muka, langsung dari pagi sampai siang. Tambah les lagi, kadang mantol, Pak Ibu. Apalagi belajar dari rumah. Nah, makanya kita berdoa sekarang, semoga saja ke depan pandemi ini segera berakhir. Kepada anak-anak sekalian, tingkatkan kompetensi anak-anak, tuntutlah ilmu, gantungkan cita-cita setinggi langit, karena masa depan Republik ini ada kepada anak-anak sekalian, tergantung kepada pemuda-pemudanya. Bung Karno pernah mengatakan, beri saya 1000 pemuda, akan saya pindahkan Gunung Tangkuban Perahu ke puncak Jaya Wijaya. Kalau masa Bung Karno masih hidup, Pak Kapolsek, kalau tidak jadi 3000 pemuda, punya tahu, 301 yang ada di sini, ada di ruangan ini. Untuk pindah ke gunung. Ini saya sekedar sambutan dari saya. Akhirnya Bu Nayu, mohon maaf dari Pak Kadis karena hari ini ada paripurna DPRD, jadi tidak sempat hadir. Jadi saya disuruh menghadiri kegiatan ini. Mohon maaf bila diterima.